Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada saudara Anik. Terima kasih pada semua para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran yang hadir ke Shah Alam pada pagi ini. Cuaca yang mendung tetapi Allah mudah-mudahan telah permudahkan kehadiran saudara-saudari semua. Ada yang mungkin daripada dekat, ada yang mungkin daripada jauh. Ada yang selalu saya nampak wajahnya, ada yang kali pertama saya bersua pada hari ini. Ya. Saya pun tertanya-tanya apakah yang menyebabkan saudara-saudari, abang-abang, kakak-kakak yang kali pertama ya memilih untuk hadir ke dalam seminar anjuran Akademi Sinergi Ikhlas yang hari ini kita memilih surah Al-Qalam. Juga terima kasih pada rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan yang hadir di Zoom. Ya, saya tidak pasti berapa jumlah sebenar yang telah daftar. Tetapi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ini adalah surah yang amat penting sekurang-kurangnya untuk tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan pendakwah itu sendiri. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan pendidik. Dan kumpulan yang ketiga adalah kumpulan penulis. Ini sekurang-kurangnya tiga pihak yang mesti terkesan dan mengambil serius message dalam surah yang ke-69. Ya, surah yang ke-68. Ya. Ada tiga pihak yang mesti memberi perhatian sekurang-kurangnya. Dan saya diizinkan Allah untuk rasa tiga uniform ini. Bila baca surah Al-Qalam, bila cuba memahami surah ini dari ayat pertama hingga ayat 52, orang yang pertama sekali kena beri perhatian pada surah Al-Qalam ataupun surah yang diberikan tajuk pena ini adalah mereka yang bernama pendakwah. Sebab apa? Sebab seorang pendakwah ya mesti ada rasa tanggungjawab ya dengan apa yang dia sampaikan. Apakah yang dia seru kepada masyarakat di apa jua pentas ataupun platform, sama ada di kuliah maghrib, kuliah subuh, sama ada tempohnya satu jam, ataupun pendakwah itu berada di hadapan lensa ataupun kamera ataupun studio ataupun televisyen ataupun hadir ke radio ya, IKIM ke Zayan ke apapun media, pendakwah mesti ada rasa bertanggungjawab dengan apa yang dia sebut kepada masyarakat. Dalam perkataan lain, aku sedang menyuruh rakyat Malaysia ini untuk jadi apa? Adakah menyuruh kepada mengangkat kedudukan aku, menjadikan aku lebih popular, atau kita membentuk akhlak dan perangai rakyat Malaysia yang lebih baik? Sebab surah ini ia penuh dengan cerita tentang akhlak yang buruk. Saya akan beritahu anda dekat ayat mana Allah berbicara tentang 10 tabiat buruk boleh ada pada kita. 10, bukan 1, bukan 2, bukan 3. 10 tabiat buruk yang boleh ada pada kita. Dan Al-Quran ini bila kita baca, ia benar ada asbabun nuzul. Pernah dengar perkataan asbabun nuzul? Ayat tu turun kerana fulan bin fulan. Beliau figure di belakang tabir. Kerana beliau ayat ini diturunkan. Itu ilmu tafsir. Penting untuk anda tahu peristiwa apa yang menyebabkan ayat itu diturunkan. Tetapi kita bila berinteraksi dengan Quran, kita punya interaksi tidak terbatas hanya pada mengetahui tafsir. Matlamat daripada berinteraksi dengan Al-Quran,
Allah sendiri sebutkan adalah afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak memerhatikan dengan teliti? Adakah mereka tidak melakukan tadabbur al-Quran atau hati mereka terkunci? So bila kita berinteraksi dengan al-Quran, tujuannya adalah bukan sekadar mengetahui tafsir. Ya. Betul, saya pun tak rasa tenang untuk hadir kemari hanya dengan dapat baca beberapa kitab tafsir. Saya kena peruntukkan masa lepas subuh tadi kali kedua dapat baca surah ini tanpa lagi melihat kitab tafsir. Proses memahami ayat saya anggap cukuplah. Ya, cukup sudah. Iaitulah apa makna kalimah ini, apa makna kombinasi kalimah ini, apa makna ayat ini. Tetapi sekadar mengetahui makna, itu belum lagi matlamat yang Allah inginkan daripada setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran. Anda kena peruntukkan satu masa selepas melalui proses membelik tafsir yang mungkin sulit, complicated dan menyusahkan sedikit anda. Tetapi inilah kelazatan interaksi dengan Al-Quran, iaitulah tadabbur. Di mana anda membaca dengan keyakinan Allah mahu berpesan sesuatu kepada anda. Anda membaca tanpa sebarang kitab lagi. Anda membaca Al-Quran seolah-olah anda sedang mendengar direct daripada Tuhan kepada anda, bukan orang lain. Jadi, perhatikan surah Al-Qalam ini, memang ada 10 tabiat buruk, perangai buruk yang dipendehkan, yang didedahkan oleh surah Al-Qalam. Dan dari sudut ilmu tafsir, memang dia ada kaitan dengan satu orang figure yang padanya bukan 3-in-1 tetapi 10-in-1. Dia ada 10 tabiat ini. Tetapi untuk tadabbur, Allah membantu kita dengan tidak mengaitkan sifat buruk itu dengan mana-mana nama. Adakah nama orang itu diumumkan dalam surah Al-Qalam ini? Jawapannya tidak. Jadi, P yang pertama tadi apa dia? Orang yang mesti mengambil berat tentang surah Al-Qalam adalah pendakwa. Syari, awak kena tanya di platform-platform yang awak bercakap. Anik, dalam apa jua medium yang kamu dijemput? Berbahaya ataupun percuma? Kamu kena always ingat, remind yourself. Aku ni tengah menyeru masyarakat, sembah aku, jadi hamba aku atau benar-benar jadi hamba Allah. Sebab surah ini mengingatkan pendakwah, selamatkan rakyat Malaysia dan mereka yang membaca Quran daripada perangai-perangai buruk yang disebut dalam surah Al-Qalam. P yang kedua, ya, adalah pendidik. Kita ada doktor darah di sini, kita ada cikgu di sini. Ya. Macam mana ya seorang pendidik boleh mengajar sehingga pelajar memilih untuk menulis, bukan cikgu yang suruh tulis apa yang cikgu cakap, jangan duduk diam, taat pada perintah. Bukan mudah untuk pelajar kat sekolah menulis atas pilihan mereka sendiri. Setuju? Adakah pelajar-pelajar di sekolah, siswa-siswi di universiti, mereka menulis atas pilihan mereka sendiri? Dalam fikiran mereka, termasuk saya dahulu kata, adalah peperiksaan. Saya kena ambil gambar, PowerPoint, pensyarah. Saya kena catat kerana saya rasa ini maklumat penting untuk dimuntahkan semula di Dewan Perpustakaan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita bilang yasturun mereka yang menulis. Yasturun kan maksudnya apa? Ajah lili madu. Okey. Yasturun bukan hanya bermaksud apa terjemahan kita sebut yasturun. Mereka menulis, Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Betul tak? Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Kemudian Allah menyebut aktiviti menulis. Itu pun menjadi objek ya,
yang menyebabkan Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan dua perkara penting. Pertama, Al-Qalam. Itulah pena. Apa yang untuk mencatat apa yang saya sampaikan ini, ia memang disebut qalam. Tetapi turun adalah apa yang kita tulis daripada qalam yang ada pada tangan kita. Okey.